Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Peluang Multibagger di Saham Secondliner, PBV 0,6 kali, naik 200% dalam 6 bulan, NPM 42%, dan DER 17%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham kecil yang harganya naik 200% hanya dalam waktu 6 bulan saja. Uniknya, meski sudah naik multibagger, valuasi PBV saham ini masih 0,6 kali. Selain itu, mereka juga punya rasio keuangan yang bagus dengan NPM 42% dan DER yang hanya 17% saja. Beberapa tahun yang lalu, nama Lo Keng Hong sempat tercatat memiliki saham ini. Bagaimana dengan sekarang? Apakah masih menarik untuk mempertimbangkan saham ini? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PNLF punya aset 33,38 triliun di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 33,19 triliun. Artinya aset PNLF naik 0,57% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 33,38 triliun, perusahaan punya investasi pada entitas asosiasi 20,75 triliun. Artinya 62,16% aset PNLF berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,34%. Selain investasi pada entitas asosiasi, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 33,38 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas 4,99 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset PNLF. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 16,56%. Kedua, liabilitas. PNLF punya liabilitas 4,65 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 4,37 triliun. Artinya, hutang PNLF naik 6,41% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 4,65 triliun, perusahaan punya liabilitas manfaat polis masa depan 3,76 triliun. Artinya, 80,86% hutang PNLF berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,57%. Selain liabilitas manfaat polis masa depan, ada juga utang lainnya. Dari total liabilitas 4,65 triliun, perusahaan punya utang lainnya 0,33 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas PNLF. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 2.438%. Ketiga, ekuitas. PNLF punya ekuitas 26,74 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 26,62 triliun, berarti ekuitas PNLF naik 0,45%. Dari total ekuitas 26,74 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 18,47 triliun. Artinya 69,07% ekuitas PNLF berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3,24%. Keempat, pendapatan. PNLF punya pendapatan 1,37 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 1,15 triliun. Berarti pendapatan PNLF naik 19,13% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya klaim dan manfaat. PNLF punya biaya klaim dan manfaat sebanyak 0,67 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 0,5 triliun. Berarti biayanya naik 34% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. PNLF mampu menghasilkan laba sebanyak 0,89 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,83 triliun, berarti laba PNLF naik 7,23% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PNLF punya ROE 6,60% dengan NPM 42,70%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 17,60%. Rasio keuangan perusahaan ini terlihat baik dari aspek NPM dan DER-nya. Hal ini menjelaskan bahwa PNLF punya kemampuan menghasilkan laba yang baik dan memiliki komposisi utang yang sangat rendah. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 9,1 kali dan PBV 0,6 kali. PNLF punya valuasi yang rendah untuk aspek PBV-nya. Dengan harga 510, perusahaan punya book value 835. Artinya harga di pasar dijual lebih rendah dari modalnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya.
1. Peningkatan investasi entitas asosiasi membuat total aset naik. 2. Utang lain yang bertambah berdampak pada peningkatan liabilitas. 3. Total ekuitas meningkat karena saldo laba yang bertambah. 4. Peningkatan pendapatan di atas biaya membuat laba naik 7%. 5. Rasio keuangan terbilang baik. 6. Valuasi masih rendah khususnya dari aspek PBV. Demikian analisa singkat saham PNLF berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Lambung Saham, Analyst Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analyst Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Thank you!